sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid wa ala alihi washabbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali duduk bersama untuk mencari ilmu mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari barakah dan membawa manfaat buat kita semua dalam kehidupan dunia Walau akhirah. Amin. Allahumma amin. Hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Jadi cahaya oleh Allah Ta'ala diciptakan di hari Rabu. Begitu menurut riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Karena itulah kebiasaan para salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, khususnya para habaib dan para masyayih, para kiai, kalau akan memulai membaca kitab baru ya dalam rohah, maka diawali di hari Rabu. Ya, diawali di hari Rabu. Untuk apa? Mencari barokahnya waktu Rabu sebagai diciptakannya hari cahaya. Karena al-alim nur, ilmu itu cahaya. Maka kalau ada kebiasaan ulama, setiap kali baca kitab dipilih hari Rabu ya karena itu karena mengharap kesesuaian antara ilmu dan cahaya meskipun mau mulai hari apapun tidak jadi masalah kebetulan guru saya almarhum Habib Anis bin Alul Habshi itu punya kebiasaan kalau hari Rabu dan Kamis di majelisnya di Masjid Riyad itu membaca kitab yang terkait dengan ilmu-ilmu ihsan -ilmu atau buku-buku tasawuf biasanya Ihya eh Ulumuddin dan yang semacamnya. Salah satu buku yang pernah saya ikut di Majlis Habib Anis sampai khatam di antaranya adalah kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Ya, Risalah Adab Sulukil Murid. Atau biasa disebut Adab Sulukil Murid. Ya, Adab Sulukil Murid. Buku ini disebut risalah karena memang tipis, ya. Ini lengkap dengan biografi beliau, penulisnya, daftar isi, kemudian juga tulisan yang sangat tebal. Ini jumlah halamannya hanya sebanyak 72 halaman, ya. Ukuran buku kecil 72 halaman, mungkin ada cetakan yang lebih tipis lagi, nah, disebut risalah. Walaupun namanya risalah artikel, tapi buku ini bukan sembarang buku. Dia telah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh seorang murid dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan saya jelaskan. Buku ini adalah salah satu karya daripada seorang ulama besar yang eh, lahir pada tahun 1044 Hijriah yang lahir pada tahun 1044 Hijriah dan wafat pada tahun 1132 Hijriah. Jadi lahirnya 1044, wafatnya 1132 Hijriah, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala Beliau ulama besar yang zikir-zikirnya wirid-wiridnya dibaca di seluruh dunia khususnya di negara yang kita cinta ini insya Allah hampir semua yang nyantri itu tahu ya, apa itu Rotibul Haddad atau Rotib karya Imamul Haddad ya karya Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu ada pula Wirdul Latif kumpulan zikir pagi hari ya uh, yang disusun oleh Habib Abdullah bin Al Haddad dari hadis-hadis Nabi Muhammad Salah salam tentang dikir zikir yang utama dibaca di pagi hari. Karya beliau sangat banyak di antara kitab Nasuhuddinia, Risalatul Mu'awanah, dan lain sebagainya. Salah satunya ya ini, kitab Risalah Adab Sunukil Murid. Nah, apa istimewanya kitab ini? Sangat banyak. Ya, di antaranya, kitab ini ditulis di bulan Ramadan, pada tanggal 7 atau 8 Ramadan, dan Kitab ini selesai ditulis saat usia Habib Abdul Haddad 27 tahun. Ya, saat usia beliau 27 tahun. 27 tahun sudah punya karya yang mencakup ilmunya para arifin billah. Jadi ilmunya wali-wali yang besar. Ya, ilmunya ahlullah, hamba-hamba Allah yang khusus itu ditulis oleh Habib Abdul Haddad usia 27 tahun. Bagaimana seorang remaja usia 27 tahun bisa menulis buku ini? Ya? Nanti kalau sudah kita baca, kita akan akan kagum, akan mengerti. Bagaimana usia 27 tahun bisa nulis buku ini? Jawabannya adalah karena memang sejak kecil hidupnya dalam ilmu dan ibadah. Satu catatan penting yang perlu diketahui, Habib Abdullah Haddad Anhu sejak usia 4 tahun menurut riwayat yang kuat sudah tunanetra. Jadi tunanetra sejak usia 4 tahun. Dan beliau sangat ridho dengan kondisi tersebut sehingga tidak diragukan. Jaminan dari Nabi Muhammad S.A.W. orang yang kedua penglihatannya dicabut ya, menjadi tunanetra. Kemudian dia ridho maka itu diganti langsung oleh Allah Ta'ala dengan surganya Allah Ta'ala. Jadi uh, Habibullah hadat ataupun yang seperti beliau, ya Habib Abdul Haddad, maupun, maupun yang seperti beliau, Rasulullah Anhu itu kalau ridho dijamin dapat surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala berkat ridho penglihatannya dicabut. Karena itu tidak sedikit alias banyak ulama yang berharap di akhir usianya kehilangan penglihatan itu banyak ulama tuh yang pengen nanti sebelum meninggal jadi tunanetra. Nah, kenapa? Karena berharap kondisi itu nanti yang menyebabkan masuk surga. Saking tawaduknya para ulama ya dengan keluasan ilmunya, dengan akhlak yang mulianya, dengan amalnya yang luar biasa, beliau-beliau itu merasa belum layak masuk surga, sehingga butuh jaminan yang yang dianggap lebih mudah yaitu kalau kehilangan penglihatan alias tunanetra sabar maka dijamin masuk surga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang uh, diuji dengan kondisi epilepsi atau kalau bahasa mud, apa, uh, awamnya penyakit ayan, ya atau Epi, epilepsi seorang wanita sahabat perempuan ini kemudian menghadap pada Nabi Muhammad SAW Kemudian berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doakan apa saya ini, saya ini epilepsi, doakan biar sembuh. Karena kalau datang epilepsinya kejang-kejang ya di jalan, kemudian aurat saya terbuka. Jadi yang dipikirkan tuh bukan karena apa epilepsinya tapi karena auratnya ter terbuka. Maka Nabi SAW mengatakan bil makna ya, ya kamu pilih saya doakan, ya saya doakan kamu sembuh, atau tetap pada kondisimu, kondisi epilepsimu, kamu dijamin masuk surga. Ya sabar dengan sakitnya itu, ridho, dijamin masuk surga. Maka wanita tersebut menjawab, Ya Rasulullah SAW, ya saya Epilepsi tidak apa-apa, tapi tetap minta didoakan. Doakan saja kalau nanti epilepsi saya datang, aurat saya tidak terbuka. Ya, agar tetap auratnya tidak terbuka ketika epilepsinya datang, jadi jaminannya surga masih ada, tapi kondisi yang dikhawatirkan kalau nanti epilepsinya kambuh, agar auratnya tidak ter terbuka, maka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara sekarang, banyak wanita yang sehat itu dengan sukarela buka auratnya. Ya, enggak mau, enggak malu auratnya ter, terbuka, enggak takut dengan ancaman ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan kisah ini? Terkait tadi orang kalau tunanetra dijamin masuk surga. Epilepsi ini kan kondisi-kondisi sakit yang berat ya, dijamin masuk surga. Maka ada ulama-ulama yang sampai akhir umurnya itu doa minta seperti itu nanti kalau mau meninggal ya Allah minta agar penglihatannya dicabut. Biar masuk surga karena enggak punya penglihatan. Masuk surga biar tunanetra. Harapan ya. Nah, kalau antum jangan doa gitu. Nah, jelas enggak kuat, nanti enggak sabar, enggak ridho, ngerepotin orang ya. Ngerepotin oh, orang. Kalau ulama-ulama tadi manusia-manusia yang luar, luar biasa. Sejak usia 4 tahun, Habibullah Hadad sudah tunanetra. 4 tahun. Tetapi tuna netranya itu kondisinya itu tidak membuat beliau berputus asa. Tidak membuat beliau kemudian e, pesimis. Tidak membuat beliau jadi lemah. Beliau semakin kuat, Dan semakin kuat, beliau semakin bersemangat sehingga dalam waktu singkat masih anak-anak sudah hafal Al-Qur'an. Ya, sudah hafal Al-Qur'an. Dan ibadahnya itu dalam kondisi tunanetra setiap hari di waktu kecilnya masa kanak-kanaknya selesai dari TPA kalau bahasa kita minal ulma dari TPA itu keliling di kota Tarim tempat di mana beliau dilahirkan dan tumbuh besar sampai meninggal dunia di kota Tarim kota Tarim itu ya sebesar Solo kota ya Solo kota bukan Karisidenan Surakarta kalau Karisidenan Surakarta kan sampai Wonogiri Ya, Sukoharjo itu masuk ke Residenan, Surakarta. Tapi kalau Solo kota ini kan tidak besar ya, tidak besar. Kota Tarim kurang lebih sebesar kota Solo. Habibullah Hadrat tiap hari keluar dari TPA itu jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke masjid-masjid. tunanetra. Dari masjid yang satu masuk masjid yang lain. Untuk apa? Untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat Selesai dua rakaat salam, bangun, pindah ke masjid yang lain. Padahal di kotanya itu ada 360 masjid. Sehingga di antara ibadahnya beliau di masa kecilnya, tiap hari itu sholat sunnah, masa kecil ya, sholat sunnah 100 hingga 200 rakaat. Jadi bisa dipahami kalau umur 27 tahun kira-kira itu ibadahnya sudah semacam apa. Ya ilmunya kira-kira semacam semacam apa. Pernah diuji oleh teman-temannya, jadi teman-temannya beliau itu teman-temannya Habib Abdullah Haddad merasa heran, Anhu ini yang satu ini tunanetra tapi kok cerdas banget, kok pinter banget nih, ya kok pinter banget, maka mau di uh, apa ya isengin, ya mau dikerjain oleh teman-temannya, diajak lomba lari, diajak lomba lari, teman-temannya ini pengen tahu. Ini memang wali atau orang biasa, gitu loh. Wali atau orang biasa diuji, diajak lomba lari. Nah, pada posisi tertentu itu digali lubang sama teman-temannya. Biar apa nanti, kalau sampai di situ biar terperosok, tapi tidak sampai melukai. Ya, biar masuk, tapi tidak sampai melukai. Nah, apa yang terjadi? Namanya anak-anak nih ya, ketika sampai pada posisi yang ada lubang tadi. Habib Wahdat itu langsung loncat. Jadi walaupun tunanetra tapi bisa melihat dengan hatinya. Sementara kebanyakan di antara kita ini matanya melihat tapi hatinya yang nggak bisa lihat. Ya matanya terbuka tapi hatinya terpejam. Naudzubillah min dzalik. Matanya tajam tapi hatinya tumpul. Ya Naudzubillah min dzalik. Habib sejak kecil sudah penglihatan batinnya itu terbuka. Sehingga beliau bisa mengerti hakikat daripada syariat. Bisa mengerti hakikat daripada amal soleh itu hakikatnya apa. Nah salah satu karyanya adalah Risalah Adab Sulukil Murid. Ya, buku ini sholat akan kita bahas. Kemudian Abdul Hadad itu di antara kebiasaannya kalau dari kamarnya menuju masjid untuk jadi imam sholat, beliau sudah dalam keadaan berwudhu, kemudian tidak berkenan diajak berjabat tangan. Nanti kalau jabat tangan selesai sholat, zikir, wirid, baru jabat tangan. Tapi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat ngimamin sholat, tidak berkenan diajak jabat tangan. Pernah ditanya oleh seseorang, kenapa kok nggak mau diajak jabat tangan? Maka beliau menjawab bahwasanya dari mulai keluar dari rumah menuju masjid, hati saya sudah siap untuk sholat menghadap pada Allah Ta'ala. Eh, jadi jangan sampai terganggu dengan jabat tangan dan semacamnya. Jadi khusyuknya itu sudah dari kamar. Ya, eh, dari kamar itu sudah khusyuk. Sementara kita sudah takbir masih ngelamun. Eh, sudah takbir masih melamun. Itu Habibullah Haddad. Kemudian beliau melaksanakan semua sunnah Nabi Muhammad SAW yang beliau pelajari, yang beliau ketahui. Sehingga di akhir usianya, ketika sudah tidak keluar dari kamar, dalam kondisi berbaring, dijenguk oleh e, muridnya dan sahabat serta keluarga, dilihat rambut beliau itu panjang, tidak dipotong. Biasanya beliau itu potong rambut e, seperti apa namanya, e, kondisi rambut Nabi Sam ketika tidak panjang. Tapi kok hari itu dilihat rambutnya panjang, maka bertanya ini teman-temannya, kenapa kok rambutnya? panjang. Maka beliau menjawab, semua sunnah yang dijalankan Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui sudah saya amalkan. Kecuali satu sunnah ini. Di antara sunnah Nabi, Nabi Muhammad SAW pernah berambut panjang. Nah, saya sengaja tidak tidak amalkan rambut panjang, karena di zaman saya, ini zaman beliau ya, di zaman saya rambut panjang itu simbol preman. Simbol orang-orang yang enggak benar dulu rambutnya panjang. Sementara menyerupai orang-orang yang enggak benar itu enggak boleh kita harus menyerupai orang-orang yang baik. Manta syabah fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan sekelompok orang, maka dia akan digolongkan dalam kelompok orang tersebut. Dimasukkan dalam kelompok tersebut. Maka Habib Abu Haddad, di zamannya karena rambut panjang itu simbolnya kemungkaran, beliau tidak mau mempertontonkan rambut panjangnya kepada masyarakat. Tapi di akhir usianya juga tidak mau kehilangan sunnah Nabi Muhammad SAW maka beliau panjangkan rambutnya saat tidak dilihat masyarakat. Nah kalau di zaman kita bagaimana? Rambut panjang bukan simbol kemungkaran, rambut pendek juga bukan simbol kemungkaran. Karena yang mungkar kadang rambutnya panjang, rambutnya pen pendek. Lebih pada uh, bentuk rambut yang gak jelas gak jelas itu. Nah ini di antara teman-teman di Allah ada yang rambutnya panjang, Mas Rohman, Masya Allah. Ya, rambutnya pan panjang. Ini juga bagian dari sunnah. Boleh rambut panjang, enggak jadi masalah. Tapi ingat kalau mandi janabah, nah, jangan sampai rambutnya nggak kesiram semua. Karena itu Mas Agus Yoko yang barusan nikah, rambutnya langsung pendek. Ya. Biar lebih mudah nanti kalau lagi mandi janabah, nggak re, gak repot. Begitu Mas Yoko ya. Betul kata beliau. Nah, ikhwani sahabatku dimanapun antum berada. Nah itu di antara keistimewaan Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Kalau kita mau menjelaskan biografinya, ya habis waktunya. Setahun, dua tahun, tiga tahun hanya belajar biografi Habib Abdullah dan tidak selesai, selesai. Nah, kita akan langsung masuk pada pembahasan kitab ya. Risalah Adab Sulukil Murid. Murid itu apa? Ini kan risalah artinya artikel, buku buku tipis, adab, ya adab-adab. Adab itu jamaknya adab. Jadi adabun itu satu. Kalau adab, ya itu jamak. Ya, risalah Adab sulukil murid. Adab sulukil murid. Jadi jamaknya adab adab. Kalau satu adabun. Kalau banyak adab. Ya hanya panjang, dalnya panjang. Terus pak ringkasan uh, atau risalah buku tipis artikel yang memuat adab-adab sulukil murid. Suluknya seorang murid ya suluknya seorang murid itu terjemahan apa adanya nah sekarang kita bahas judulnya dulu ya hari ini kita mungkin hanya bahas judulnya dulu mungkin ya, semoga bisa lebih yang kita bahas karena ini sudah alhamdulillah 19 menit saya bicara eh, barokahnya waktu pagi ini biar terus bersama kita ya karena di hadis disebutkan siapa yang matahari terbit tidak nambah ilmu maka dia tidak diberkati di hari itu karena itu kita awali pagi dengan cari ilmu biar hidup kita baroh, barokah. Berkahnya biar kemana-mana. Yang pertama, tentang adab itu dulu. Ya. Dalam syariat itu ada yang namanya wajib. Ya. Ada yang namanya haram, maksiat. Ya. Ada to'at, ad, wajib, ada mak, maksiat. Kemudian ada sun, sunnah. Kemudian ada A, adab. Nah itu disebutkan siapa yang meremehkan adab, kata Habib Ali bin Bakar ya Habib Ali bin Bakar s.a.w., siapa yang, maka dia akan diharamkan dari mengamalkan sunnah. Siapa yang meremehkan sunnah, maka dia akan diharamkan dari mengamalkan yang wah, wajib. Siapa yang meremehkan yang wajib, maka dia akan terjerumus pada kekufuran. Nah, min dalik. Artinya apa? Siapa yang tidak jaga adab, nanti akan susah mengamalkan sunnah. Kalau udah nggak mengamalkan sunnah, nanti akan susah mengamalkan yang wajib. Kalau udah susah mengamalkan yang wajib, akan mudah menjadi orang yang mur murtad, yang kufur, yang nifak. Naudzubillah min dalik maka inti menjaga keimanan ya inti menjaga keimanan adalah menjaga adab. Karena itulah kalau kita lihat para sahabat anhum ajma'in adalah manusia-manusia yang paling beradab ya manusia-manusia yang paling ber beradab contoh tidak pernah mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad SAW. kalau udah dihadapannya Nabi SAW, tidak pernah para sahabat itu, berpaling kepada yang lain meskipun helikopter jatuh kalau sekarang ya nggak akan berpaling fokus pada Nabi Muhammad saw. Kemudian sahabat itu kalau kita lihat sampai ada yang dipaksa sama Nabi SAW untuk tinggal di lantai atap di lantai atas ya rumahnya sahabat itu pilih uh, jalannya itu di tepi tembok karena takut nanti kalau di bawahnya itu pas ada Nabi saw. Walaupun beda lantai, masih mikir Nabi di bawah saya. Sahabat jalannya di pinggir. Dipikir tem, tembok. Saking adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi alaihi wa nah, setelah sahabat siapa? Yang, yang mengikuti sahabat. Para awliya usholihin sampai zaman sekarang adalah manusia-manusia yang ber, beradab. Di antaranya Al-Habib Muhammad Al-Haddar anhu. Itu, gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mantan Allah bitulihayati. Habib Umar punya guru sekaligus mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini uh, suatu hari dilihat oleh putranya yang bernama Abdu Habib Abdullah Al-Haddar. Ini putranya waktu masih kecil melihat ayahnya sore-sore di Mekah Al-Mukarramah tiba-tiba ambil baju takwa yang baru yang bersih. Kemudian pakai jubah yang sudah disetrika rapi bersih, ya. Kemudian pakai imamah, ya. Ambil rida, e, kemudian putranya mengira ini ayahnya mau pergi karena pakaiannya pakaian rapi, siap pergi ke majelis e, atau ke masjid, nih. Dikira ayahnya mau per, pergi, saat itu ternyata ayahnya berjalan menuju kursi. Kemudian duduk, ambil kacamata, ambil kertas, ambil bolpen tulis surat kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Jadi untuk tulis surat pada gurunya, tulis surat pada ulama besar Habib Muhammad al hadar ini berpakaian layaknya ketemu. Iya, pakai pakaian layaknya ketemu. Itu adab sampai segitu. Walaupun cuma tulis surat ganti pakaian. Nah, sekarang kadang-kadang mau ketemu gurunya pakaiannya seadanya. Ya, mau ketemu Allah salat pakaiannya seadanya karena adabnya minim, ya adabnya ti tipis. Pernah seorang ulama uh, datang ke satu kota, di mana di kota itu diberitahu ada seorang waliullah. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sana untuk ketemu waliullah yang satu ini. Nah, ini ulama yang mau datang ini orang alim, soleh, wali juga. Ya, namanya wali itu kok dikasih tahu ada wali, maka ya dicari, pengen barokahnya. Maka berangkat ke kota tersebut. Pas kebetulan Wali yang dimaksud, ya, katanya orang wali ya, katanya orang wa, wali itu berangkat juga ke masjid. Nah ketika sampai di depan pintu masjid, depan masjid, di, orang yang katanya wali tadi, yang didatangi orang banyak tadi, meludah. Ya, meludah kan biasa orang meludah, tapi meludahnya ke arah kiblat, ke arah kiblat. Ki, Maka orang soleh yang tadi mau ketemu wali tadi, langsung membalikkan diri dan tidak jadi menemuinya. Maka ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu nggak jadi ketemu dia? Dari luar kota jauh-jauh kata mau pengen ketemu dia. Jawabannya saya kira dia wali Allah orang yang soleh, saya pengen barokahnya. Nah, ternyata ya orang biasa saja. Lu kok bisa begitu? Kalau wali nggak mungkin meludah ke arah kiblat, ke arah rumah kekasihnya, ke arah Tuhannya, nggak mungkin. Ke arah tempat sholatnya, nggak mungkin. Jadi sampai uh, adabnya para wali itu kalau meludah, ya tidak mau ke arah ki kiblat. Makanya kita kalau buat rumah toilet itu disuruh menghadapnya tidak kalau duduk ke arah kiblat atau belakang iki kiblat. Kalau di Indonesia jangan ke barat timur tapi utara selah, selatan. Walaupun diizinkan karena kondisi tertutup ya. Walaupun diizin, diizinkan. Tapi adabnya adalah jangan ke arah kiblat atau belakang iki kiblat. Utara selatan, utara selatan. Itu adab seperti itu. Nah, ini banyak orang yang sudah meremehkan adab, melupakan adab. Adab itu enggak penting. Ngapain sih ah adab? Ulama mengatakan eh, adab yang sedikit itu lebih utama daripada ilmu yang banyak tapi enggak ada adabnya. Makanya kalau kita lihat pesantren itu mengajarkan adab pada muridnya urutan yang pertama. Dogiri, itu nanti kalau lewat ke arah pesantren, kalau yang lewat itu naik motor atau naik mobil, santri-santri yang lagi nyapu akan berhenti nyapu, kemudian berdiri tegap, menundukkan kepala dan tangannya ada di, di perut seperti orang mau sholat. Hormatnya. Adab. Jadi kelihatan tuh malah yang santri menimbulkan dari adabnya. Padahal itu lewat di kampung, lewat di, di kampung, yang nyapu berhenti nyapu. Kenapa? Ada ulama lewat. Ya, ada turunan wali lewat, ada turunan orang soleh le, lewat, ada begitu. Kalau antum melihat nanti di pondok sarang banyak bahaya Memun zubair rahimahullah, ya, dan pondoknya anak-anaknya, itu tidak ada yang namanya uh, santri ketemu kiainya kemudian jalan berbalik mantatin kiainya, nggak ada. Yang ada jalannya mundur, ya jalannya mundur. Bahkan Sebelum mundur itu merangkak, mundurnya merang merangkak. Kalau udah sampai pada batas yang bisa berdiri baru ber berdiri dan tetap mundur, baru berbalik setelah tidak kelihatan kiainya, nggak kelihatan gurunya. Ya adabnya semacam semacam itu. Adab, ini adab ini suatu yang sangat penting. Kemudian juga kalau kita lihat pondok Quran di kudus, ya situ diajarkan jangan meletakkan Mushaf Al Quran di kursi. Padahal kursi tempat yang tinggi. Kan kita disuruh meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Tapi jangan meletakkan Al-Quran di kursi. Kenapa? Karena kursi bekas pantatmu. Letakkan Al-Quran jangan, jangan di tempat yang bekasnya pantat. Atau tempat yang akan diduduki pan, pantat. Jangan sandingkan gitu. Al-Quran kok sama seperti itu. Jangan. itu Sangkit adab. Ya adabnya luar luar biasa. Nah ini adab ini didik, hasil didikan bukan teori, praktek kumpul. Nanti kalau udah kumpul tahu itu bagaimana cara beradab. Makanya bisa dibedakan orang yang punya ilmu sama orang nggak punya ilmu dari adabnya, ya dari a adabnya. Dan adab inilah yang menentukan nanti seorang berhasil jadi orang soleh atau tidak, ya, jadi wali atau ti, tidak. Karena nggak ada wali nggak beradab. Semua wali itu punya nilai adab yang sangat tinggi. Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad Tegal. Itu punya kakak namanya Habib Alwi Al Haddad. Al Rahimahumullah. Keduanya ini contoh kakak beradik yang sangat luar biasa. Itu Habib Husain Al Haddad adalah seorang ulama besar. Ya seorang ulama besar. Tapi kalau ada kakaknya orang nggak tahu kalau Habib Husain itu ulama besar. Kenapa? karena kalau ada Habib Alwi Al Haddad, Habib Husin itu yang menjadi pemegang sandalnya. Jadi berjalan di belakang kakaknya. Kemudian kalau kakaknya itu ada di satu majelis, sandalnya yang megang adiknya. Adiknya duduk paling belakang. Dari jauh siap ya melayani kakaknya. Masya Allah. Kalau tinggal di satu kota, ada di satu kota bukan satu kamar satu ruangan, ada di satu kota, maka Habib Husin Al Haddad tidak berani tidur di atas ranjang. Kalau kakaknya ada di kota yang sama, adiknya tidur di lantai. Saya ditanya, kenapa begitu? Saya takut posisi saya lebih tinggi dari kakak saya. Itu adab itu. Nah, model begini masih ada enggak kira-kira? Nah itu urusan H, hati. Al-Madad fil Allah ngasih karunia seseorang sesuai bagaimana hatinya ini mengkondisikan orang lain. Menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Terutama tadi yang harus dihargai kakaknya, gurunya, orang tuanya. Ini nilai-nilai adab yang sangat tinggi. yang akhir-akhir ini sudah mulai luntur. ya Mulai tidak diajarkan. Ya, mulai tidak diperdengarkan. Tidak diceritakan. Ya Kita walaupun belum bisa beradab dengan sangat baik atau belum bisa beradab dengan baik, minimal kita tahu dan kita cinta sama orang yang beradab. Uh, ini orang luar, biasa. Sehingga nanti kita pengen niru. Kalau ada yang bisa kita tiru kan, alhamdu, Alhamdulillah berapa persen, tapi ada yang kita kita tiru. Jangan sampai kita tidak meniru adabnya para aulia wassalihin. Syekh Bakar bin Salim ya, di antaranya Syekh Bakar bin Salim rahimullah kakeknya semua orang yang marganya bin Salim tuh, Syekh bin Salim. Bin Syekh ya, semua kakek kakeknya semua orang marganya bin Syekh Itu beliau duduknya selalu dalam posisi posisi atahiyat. Tidak pernah duduk bersilah seumur hidupnya kok duduk atahiyat Ini susah ditiru, ini adab tinggi. Uh, ditanya kenapa kok posisi duduknya atahiyat terus? Jawabannya saya ini hanya seorang budak. Budaknya Allah Ta'ala. Jadi ya saya harus duduknya ya seperti budak gimana? Di, di hadapan tuannya. Jadi tiap saat tuh selalu merasa di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirasakan sejak kecil sampai meninggal dunia. Itu Syekh Bakar bin Salim. Banyak itu saya ketemu kiai-kiai yang adabnya luar luar biasa. Kalau diceritakan nih adabnya Kiai di, di Indonesia ini, masya Allah, nggak akan apa namanya habis ya uh, dengan adab-adab luhur. Suatu saat ini kita akan ceritakan khusus bagaimana adabnya para ulama. Nah kemudian suluk, suluk itu apa? Dari salaka, ya salaka itu artinya berjalan. Salik orang yang ber, berjalan. Kalau salikah wanita yang berjalan kalau salik laki-laki yang berjalan apa bedanya dengan Masya ya masih itu juga ber berjalan salaka juga berjalan nah salaka ini lebih berjalan dalam tanda petik ya kalau Masya itu berjalan dengan kaki ya berjalan dengan kaki tapi kalau salaka ini ya berjalan tapi sifatnya lebih ke eh, banyak apa ya unsur yang unsur hati. Mansalah torikon. siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut il, ilmu. Ya, siapa yang menempuh jalan ke akhirat. Bukan dikatakan man masya torikon, tapi man salaka, Karena sifatnya itu berjalan untuk ilmu, berjalan untuk amal so, soleh. Nah ini suluk adalah Proses berjalannya itu, kalau salik, ini orangnya. Ya, kalau suluk, itu proses berjalannya itu suluknya Fulan. Jadi, proses bagaimana Fulan itu ber, berjalan, caranya, prosesnya itu namanya suluk. Karena itu, kalau disebut adab suluk, berarti adab dalam proses berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berjalan menuju Allah Ta'ala itu berarti ada adab-adabnya. Murid, murid ini seperti di sekolah, orang sekolah namanya apa? Murid, tapi bukan itu. Bahasa Indonesia murid ya diambil dari bahasa Arab murid itu. Murid itu dari kata arada yuridu iradatan bahwa murid. Keinginan murid adalah orang yang menginginkan, ya orang yang menginginkan. Lantas yang dimaksud apa ini? Risalah artikel adab yang mencakup adab-adab sulukil murid, cara proses berjalannya atau perjalanan, ya, atau per perjalanan. Kalau mau diterjemahkan Indonesia, enaknya ya perjalanan gitu, ya. perjalanan murid. Seseorang yang menginginkan, nah, menginginkan apa di situ? Murid adalah julukan secara syariat, istilah julukan untuk orang-orang yang berjalan menginginkan keriduannya Allah Ta'ala, menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya murid. Nah, maka, uh, kalau kita mau masuk dalam kelompok murid ya kita harus khatam kitab ini. Baru layak khatam kitab ini diamalkan, ya, itu baru layak disebut murid. Yang sebenar-benar murid. Ya sekarang kita ya sudah murid. Tapi ya murid yang seperti apa? Kita menginginkan akhirat, kita menginginkan surga, pengen ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti apa? Apakah adabnya dijalankan? Apakah jalannya disuluki? Ya, ditempuh jalannya sekedar pengen tapi tidak nempuh jalan sekedar pengen jalan nggak pakai adab itu namanya bukan orang yang pengen beneran bukan murid yang beneran alhamdulillah 36 menit sudah saya bicara mau dilanjutkan sedikit insya allah setelah itu nanti kita akan akhiri ya kita lanjutkan sedikit saya itu akan kita akhiri insya allah rahimakumullah. eh selanjutnya kita masuk pada pembahasan awal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil al aliyil al azim. Kitab ini diawali dengan uh, bismillah dan kemudian wala haula wala quwata illa billahil al aliyil al azim. Ini hal yang menarik ya, setelah basmalah kita udah tahu kemarin udah kita bahas di pembahasan kitab eh, Risalatul Jamiah ya, bahwasanya bismillah ini untuk hal yang baik hendaknya jangan ditinggalkan. Baca biar berkahnya tidak puh, putus. Nah, setelah basmalah wala haula wala quwata illa billahil al aliyil azim. Habibul Hadat baca ini dulu. La haula wala quwata illa billahil al aliyil azim. Kalau kita mau baca untuk wirid harian la haula wala quwata illa billah. Sependek itu boleh. Dianjurkan di antaranya dibaca kalimat ini la haula wala quwata illa billah satu hari seratus kali. Ya, satu hari seratus kali. Boleh seratus pagi, seratus sore, atau cukup sehari seratus kali. Atau kalau mau diringkas ya, sepuluh pagi, sepuluh sore. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat inilah inti daripada suluk. Ya, orang kalau mau bersuluk, intinya pahamlah haula wa la quwata illa billah. Orang mau berjalan ke Allah Ta'ala, orang mau berjalan di muka bumi, inti yang menjadi keselamatan dia kalau paham la hawla wa quwata illa billah. Kalau udah paham la hawla wa quwata illa billah, maka dia akan paham bagaimana cara hidup di muka bumi sampai ke akhirat. La hawla wa quwata illa billah. Pendek, tapi kalimat ini kan zun min kunu jannah. Kata Nabi SAW, kalimat ini merupakan salah satu gudangnya surga. Jadi kalau kita punya zikir, la haula quwata kita udah punya satu gudang di surga. Kata Nabi SAW, kalimat ini obat bagi 99 penyakit. Dan penyakit paling ringan dari 99 penyakit tadi adalah alham ham itu rasa sumpek, rasa suntuk, rasa nggak enak hati. Itu sembuh dengan la haula wa la quwata illa billah. Eh, tentunya dipahami maknanya, diresapi ya, eh, hakikatnya. Torikoh alawiyah ataupun torikoh-torikoh yang lain, torikoh sufiyah, jalan ke Allah Ta'ala, metode pendekatan diri pada Allah Ta'ala intinya adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kenapa demikian? Karena kalau diterjemahkan la haula wala quwata illa billah itu yang pertama tebar minal haul wal quwah hamba itu mengosongkan diri dari rasa ya dari rasa punya sesuatu ya dari rasa punya sesuatu kekuatan, kepandaian, harta, apapun itu dikosongkan. Saya enggak punya apa-apa. Ya, saya enggak punya apa-apa. Itu intinya itu. Ya, la hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama, proses pengosongan diri dari merasa punya, ya dari merasa punya sesuatu. Kemudian yang kedua adalah itu bersamaan ya, dia merasa punya Allah. Dia merasa punya Allah yang punya segala galanya. Maka ketika seorang itu paham la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mengatakan saya enggak punya duit tapi saya punya Allah yang maha kaya. Saya enggak punya kesehatan kecuali kalau disehatkan oleh Allah yang maha memberi kese kesehatan. Saya enggak punya ilmu kecuali diberi oleh Allah yang maha berilmu. Saya enggak punya kekuasaan sultan kecuali kalau diberi oleh Allah yang maha berkuasa, berkuasa. Saya tidak bisa melakukan apapun kecuali kalau diberi kekuatan oleh Allah yang mahaku kuat. Jadi saya tidak bisa kecuali kalau dibisakan. Saya tidak mampu kecuali kalau dimampukan. Saya tidak kuasa kecuali kalau diberi kekuasaan. Saya tidak sehat kecuali kalau diberi kese kesehatan. Saya tidak akan sakit kalau diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu tidak ada makhluk. Enggak ada bergantung pada makhluk, enggak ada. Enggak bergantung pada harta, enggak bergantung pada tahta, enggak bergantung pada teman, enggak bergantung pada apapun meskipun usaha cari harta. Meskipun usaha cari ilmu. Meskipun usaha cari teman. Meskipun usaha cari kekuasaan. Kan disuruh orang berusaha hal yang baik, baik. Cari harta untuk ngasih nafkah, cari kekuasaan untuk memakmurkan masa masyarakat, cari ilmu untuk selamat dunia, akhirat cari teman agar kita bisa semakin hidup ini mudah karena punya teman suruh nyari, tapi la haula wala quwata illa billah. Semua itu nggak bisa apa-apa. Teman nggak bisa bantu, harta nggak bisa bantu, ilmu nggak bisa bantu, kekuasaan nggak bisa bantu illa billah kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu orang menguasai la haula wala quwata illa billah selesai hidupnya enak. Karena nggak akan pernah susah. Jaminan Nabi Sallam siapa yang baca ini, penyakit terkecil yang bereslah apa? penyakit alham, sumpek. Jadi artinya orang yang pahamlah haula wala quwata illa billah tidak akan pernah sumpek. Sumpek itu karena apa toh? Karena nggak punya duit, sumpah. Betul. Diambil kekuasaannya, sumpah. Ditinggalkan kekasihnya, sumpah dicemooh kehormatannya, sumpah, ya suntuk dan lain sebagainya itu. Ada masalah yang tidak mampu menyelesaikannya, sumpah, suntuk. Tapi kalau orang punya la hawla wa la illa billah, kan sederhana. Tidak punya duit, nah dia bisa saya nanti dikasih Allah. Allah Maha Kuasa. Hatinya itu begitu. Ya fisiknya berusaha. Ya fisiknya berusaha. Akalnya dipakai untuk berpikir. Akal kan bagian daripada fi fisik dia berusaha, jasadnya dia berusaha, tapi hatinya tenangnya luar biasa. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Habib Abdul Haddad mengajarkan kepada kita, beliau yang ilmunya luar biasa, mau nulis itu ngomong la haula wa la quwata illa billah. Dan ini adalah tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu baknya artinya dengan pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah itu kok dijabarkan jadinya la haula wala quwata illa billah. Biar kita paham, jangan andalkan ilmu kalau mau nulis, jangan andalkan kemampuan berbahasa kalau mau nulis, jangan andalkan kekuasaan kalau mau nulis, jangan andalkan teman kalau mau nulis tapi andalkan Allahmu. Biar nanti Allah yang menggerakkan lisan kita, menggerakkan pena kita, biar Allah nanti yang ngasih barok, barokah sehingga nanti apa yang akan dipelajari menjadi keberkahan yang luar luar biasa. Nah, itulah uh, manfaat dari bacalah haula wala quwata illa billah. Silakan nanti dipraktekkan yang sumpak sumpak itu. Ya duduk baca la haula wala quwata illa billah tapi dihayati, diresapi. Nanti akan jadi kuat. Ya akan jadi super power karena dia yakin punya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita sudah duduk bersama 45 menit. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama selama 45 menit ini uh, menjadi ilmu yang barokah, yang menjadi ilmu yang manfaat, uh, bisa diamalkan dan disebar, luaskan kepada siapapun saat ini maupun yang akan datang nanti. Al-Fatihah ulama al-amilin al karim وان الله يرزقنا ويكم جميعا جَمْ ارزاقا كثيرا طيبا مباركا فيه بدون تاب من شرك مرضى والهدايه والرضا لنا وان الله يغفر لنا ولوالدينا ولامواتنا ولاموات المسلمين من كان في السابق حاضرا معنا ولمن امر هذا المجلس وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه السابقه قال أن الله يغفر لهم درجات في الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفعاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر الفطاة مرة ربي على هدينه هو أعلم من علي وإلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الديني كان يبدو أن يستعينوا بنا صراط المستقيم صراط الذين أنبت عليهم وغير ممدودهم الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين امين